Ne? Apakah dosa juga akan kena juga kepada kita bila kita bila pemimpin membuat mungkar? Bila pemimpin, pemerintah melakukan maksiat, kezaliman, kita tidak bertanggungjawab, kita tidak berkongsi dosa dia. Melainkan kita tahu dia tu memang melakukan kemungkaran, kita lantik juga. Maka bagi itu, maka pada ketika itu, kita berkongsi saham sama segala maksiat yang dilakukan oleh pemerintah. Yang tak berdosa ni, pemerintah ni kita tahu dia memang benci kepada judi, benci kepada arak, benci kepada kezaliman, cukup adil kepada rakyat. Kita pun pimpin, lantik dia sebagai pemimpin, kita beri undi kepada dia. Bila dia berkuasa, dia melakukan kezaliman dan derhaka maksiat, kita tidak berkongsi dosa, tak selibat kita. Faham? Tapi sekarang jelas, nah, memang jelas pemimpin yang suka kepada maksiat, suka ke joget, suka ke repuang, hak paling besar raba repuang, dak puas raba peluk pinggang pulak dah. Nah, kita tengok, nah, tok-tok imam wak dak nampak, ustaz-ustaz hak kena beli pun wak kejang mata. Nah, habis kena beli. Kerana sedikit upah yang sedikit sebagai nak usi periuk nasi anak-anak. Hinanya manusia lebih hina daripada lembu kambing. Sanggup mendiamkan kezaliman kemungkaran, bahkan memberi sokongan walaupun Nabi telah berkata walastu minhu, dia bukan, aku bukan daripada nabinya. Nah, walaisa minni, dia bukan daripada umat aku. Orang yang tolong pemerintah yang zalim, sokong, masuk dalam api neraka, sama ada menteri ataupun siapa-siapa, doktor ke, tok imam ke, maulana ke, syekhul Islam ke, tak ada kira, menyebelahi orang zalim, masuk dalam api neraka. Bahkan dalam satu hadis kursi, kalau Nabi melakukan kezoleman, maka Nabi akan dicampak dalam api neraka. Nabi tu anak buh dalam api neraka, tapi Nabi maksum, suci daripada dosa. Tak, itu siapa bencinya Allah Ta'ala kepada kezoleman. Kalau Nabi dia melakukan satu kezoleman, Allah akan cabut pakaian kenabian, dihumban masuk dalam api neraka. Dah kita nak labi cayang, nah, lepas itulah tolong kabarlah maka-maka mereka yang memberi undi kepada orang yang melakukan kezaliman baru-baru ini supaya bertaubat dengan segera, mudah-mudahan sempat mati, sempat taubat sebelum mati. Nah, kerana dosa memberi sokongan kepada pemerintah yang melakukan maksiat adalah sama dosa dengan menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hukum dia kecing berok di atas Quran dia sendiri. Nah,